Oke, sekarang kita ke Fair Care. Kita lihat apa keseruannya. Ayo, let's go. Kita putar-putar terus naik ke atas bukit ini melalui angga ini. Putar-putar naik-naik terus. Oke. Apa keseruannya kita lihat bersama. Oke. Fairy Cave. Oke, semakin tinggi. Jalan sawa. Istirahat dulu. Ayo. Jason. Sekarang kita akan menuju ke guanya, oke? Okay? Manipari, gua Manipari, oke? Okay? Sebentar lagi kita akan masuk ke dalam ya, bro. Kita akan saksikan keseruannya apa yang ada di dalamnya, oke? Okay? Yuk, let's go. Ah, ikut saya lah. Ayo, sama-sama. Oi. Adi dan botol ya? Ini mai ya? Ini mai. Nggak, jangan. Jangan jauh, di ini apa? Bawa-bawa. Di sini guanya, gua kelelawar, tanpa gelap sekali. Gelap, guys. Ini tempat kita lihat. Masuk dulu. Permisi. Kami numpang berjalan wisata, tengok-tengok sini. Iya. Kita harus udaranya sangat sejuk sekali, bro. Iya. Oke, okay, guys. Iya. Oke. Okay. Dan kita lihat kameranya. Oke. Okay. Dan ini sangat bagus ya. Pari-pari. Pari-pari, oke. Pari-pari. Ayo, lanjut sikit. Giliran, Teh. Ma, mana fotonya? Dia bawa tuh aku punya sih. Nice. Watch your head. Kepala. Kepala. Ya, gua poi. Adi yang. Eh, bisa, oke. Nah, lanjut, Teh. Pola. Oh, iya. Iya, iya. Kelawar. Kelawar kencing. Oh, ha? Tidak wow. Kena tadi. Wah, ikawa kencing bah. Lu coba jilat ih, masih no. Oh, kencing tak? Boy, boy. Lu ada biasa le ke hek ah? Hek sih. Hah? Hei, salah masan. Eh, 4 line, 2 line bah. Hei, meh. Oh, Jason, oh, lebih high, Jason. Kau semangat jawab bawa. Semangat. Kau semangat. Kau semangat Jason untuk semangat. Numpang berjalan sini. Sedap. Ada Casey. Ikan hitam, ikan tiger luar. Ikan point, ikan tiger. Tapi sini ada jangan. Kuan in lah. Dewa kuan. Dewi Kuan In, tengok. Nah, ni jalan ni saja, ini saja tengok the dalam gua tu. Ini jalan ini. Naik atas sikit boleh. Oh, si banyaknya. Iya kan? Dewi Kuan In kan? Halo. Hey, stop saya lepas masa tengok saya lah. Halo. Eh, le, ucap. Nampak macam cuci nang. Le he. Tapi. Cukai kiri cepat je lah. Ya. Hah? Ya. Tengok gua. Lagi. Apa? Oh, kuat ah. Satu. Dua. Aja kaje sana, aja lah sah. Chris, tolong Chris. Ambil dua. Bumbu ini. Dua. Ini kenangan yang terindah ini. Bersama saudara saya, Ricky Sim. Tiga. Orang Sarawak. Tinggal di Sarawak, lahir di Sarawak, di Sriaman, hah? Lupuan tuh.
Sangat tinggi sekali. Ini konon katanya ada patung Dewi Kuan Im. Kita coba. Patungnya memang bukan dibikin oleh orang, tapi memang bentuk batu aslinya secara alami. Sini. Kita coba putar. Lagi belum jelas bentuk patung Dewi Kuan Im-nya. Oke. Okay. Tadi kita naik ke sini lupa membawa air mineral sehingga kita kecapean. Cukup tinggi karena tangga yang dibikin ini cukup terjal. Ya, naik ke atas. Ke dia, Bang. Patung Kuan Im. Oh ya. Ho maju ya. Ya, ini kita udah ketemu bentuk Dewi Kuan Im-nya. Kita coba mendekati. Senter lampu. Mau mantau-mantau itu. Tapi sini ada karena bentuk ini tapi bentuk gua yang betul-betul alami. Iya, dan kita berdoa. Kami coba mendekati dan permisi. Karena gua ini cukup gelap ya, saudara-saudara. Iya. Dan cukup gelap. Dan situ yang jauh ada lampu. Dan kita permisi sebentar. Oke. Okay. Nah, kita mau lewat dari ya. Hah? Dan kita yes. Kita permisi. Permisi, kita mau lewat. Ini gitu. Kita akan lewat bujur. Oh. Ya. Maaf, yang special. Dari kemudiannya. Kita berdoa sebentar. Sejenak ini dari atas ini Dewi Kuan Im. Cuma bentuknya ya. Ini kalau dilihat dengan kasat mata sangat mirip. Sekarang setelah kita berkunjung ke patungnya Dewi Kuan Im, kita keluar ke jalur lain. Kita lihat dari tebing bukit ini atau gua ini, kita bisa di daerah yang terang itu yang bersinar. Nah, itu lokasi yang kita bisa lihat ke bawah. Lokasi-lokasi sekitar daerah gua ini. Oke? Okay? Dan ini juga merupakan salah satu patung dewa. Pengunjungnya juga lumayan ramai, kebanyakan orang Indonesia. Oke, okay. Yuk kita lanjut. Halo, oke okay guys, kita akan sekarang menuju pulang, turun ke bawah. Nah, oke, okay. Dari sini turun ke bawah, sangat terjal sekali. Harus ekstra hati-hati. Oke, okay, let's go. Sebelah sana bisa lihat dari luar. Oke. Okay. Hai, pengen mana saya? Oke. Semangat terus pulang itu buaya. Semangat jasan pulang itu buaya. Kami pulang gitu. Kondisi itu perlu ekstra hati-hati. Tangganya agak susah. Terjal sekali dan agak licin. Karena dari atas sana ada air netes dari sela-sela dari gua ini dari atas. Oke. Sekarang kita akan menuju ke Tasik Biru setelah dari gua malaikat kah? Bukan, orang sini ada bilang gua pari-pari. Malaikat atau gua pari-pari. Ya. Oke. Okay. Oke. Okay. Sayang sekali bagi Anda yang sudah datang ke Kucing Sarawak ini, kalau tidak berkunjung ke lokasi ini, oke? Okay? Indah sekali. Bau.
Oh, alas, ya. Oke, rem oke. Oke. Lah lah ha. Tapi ini sih sandalnya karet kok dia saya. Makanya. Ya. Apa? Oh, mana miring juga sih. Ini lokasi turun tangga yang menurun yang paling licin di sini. Makanya disediakan bot atau sepatu yang udah memang khusus agak lengket dengan batuan. Oke. Okay. Oke, sekarang kita sudah turun ke bawah dan kita akan lihat ke sebelah kirinya tangga bagian atas pendopo. Kita santai lagi, oke? Sudah. Iya, lelah, 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 lelah. Turun, lelah. Turun. Turun. Oh, coy. Ini Gunung Skodok. Gunung Budu. Tunggu. Lagi ini. Sama cek, apa sama cek dulu. Ya, situ tuh. Dulu kemana lagi, Bang? Kita pakai apa ini? Gila. Oke, selesai sudah kita di Fairy Cave. Oke, kita pulang ke arah Danau Tasik. Tasik Danau ya? Tasik Biru. Tasik Biru. Oke. Ijo.